Rezeki Ramadan bisa datang menghampiri siapapun termasuk para wanita penghuni lapas kelas 2 Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara. Jelang Idul Fitri kali ini mereka kebanjiran pesanan kue kering. Dengan menggunakan adonan tepung dan peralatan seadanya, para penghuni lapas wanita kelas 2 Tanjung Gusta Medan menunjukkan kreasinya membuat berbagai jenis kue kering. Kegiatan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan di dalam lapas, khususnya menjelang Lebaran. Meski tak sebebas seperti masyarakat pada umumnya, penghuni lapas wanita ini terus diberi bimbingan dan keterampilan membuat kue kering. Hasil karya warga binaan pun banyak diminati baik dari dalam maupun dari luar lapas karena harganya yang terjangkau. Seorang warga binaan Aling mengatakan, selain harga yang relatif murah, jelang Lebaran pengrajin kebanjiran pesanan hingga 50%. Oh, ini untuk pelayanan untuk Idul Fitri memang menanjak. Berapa persennya? Ada hampir 50% lebih lah, itulah. Itu kemana aja kuenya? Ke di dalam ada, di luar juga ada orang mesen. Dengan harga? Dengan harga ya ada sekitar 150, ada yang 175. Meski tak bisa merasakan hari Lebaran bersama keluarga, namun para warga binaan merasa terhibur dengan adanya kegiatan ini sambil mengisi waktu di dalam lapas. Dari Medan, Sumatera Utara, Andri Syafrin memberitakan.